Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau spill dulu cara membuat anu ya, rintak cuminya kawan. Ini langsung saja. Nah ini kawan, kita memakai kawat stainless ya kawan ya. Nah, ini ukurannya 1,5. Jadi kita luruskan dulu kawan, seperti ini supaya enak kita menggerinda nanti ya. Nah ini video jelasnya lagi nih kawan. Nah ini kita ukur kawan. Nah kita ukur sepanjang 6 cm ya. Nah ini kawan, kita potong sebanyak 13 potong ya. Ini 13 potong ini sebagai mata nanti nih kawan. Oke, mata kailnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, setelah 13 begini kawan, lalu kita tajamkan ya. Kita gerinda. Jadi saya menggunakan mata gerinda potong. Ini caranya gerinda nanti seperti ini kawan. Nah begini kawan, diputar-putar tajam, diputar-putar begini saja ya, dikasih tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke kawan, lalu kita potong kawat sepanjang ini. Ini kawan, jadi 17 cm. Nah, oke. Jadi nanti ini kita pakai anu apa untuk pemanggang senarnya nanti ini ya. Jadi kita bulatkan dulu di sini kawan. Kita bulatkan. Oke kawan, seperti ini ya kawan ya. Lalu kita pakai ini kawat kawan ya. Ini kawat isi kabel. Ini sebagai pengikat supaya pada saat nanti kita curah anunya timahnya ini tidak meleleh. Oke, saya memakai kabel ya. Isi kabel ini. Langsung saja kawan, kita begini ikan dulu. Nah, kita harus ratakan ini kawan ya, supaya bentuknya nanti rapi. Terus yang ini kita masukkan ke tengah-tengah sini ya, ke tengah-tengah sini. Ini kawan, seperti ini. Kita masukkan di tengah-tengah kawan. Nah, setelah begini kawan, kita lilit ya. Lilit di sini. Nah, isi kabel tadi itu. Supaya dia ndak kegeser ya. Kita lilit di sini. Begini kawan. Nah, seperti ini kawan. Oke.
Nah, ini kawan. Jadi saya sekarang ini menggunakan, nah, cetakan kawan ya. Ini saya sekarang menggunakan cetakan. Dulu saya tidak memakai begini, terlalu capek kawan. Terlalu capek harus mengiris timah menggunakan parang. Nah, itu biasa keiris tangannya menggunakan pisau ya kawan ya. Sekarang enggak lagi kawan. Jadi saya menggunakan cetakan. Ini cetakan saya buat sendiri kawan. Iya. Saya buat sendiri kawan ya. Nah. Terus dipasang sebelah sini kawan. Dipasang sebelah sini. Jadi ukuran mata kawan. Nah, ini kawan ukurannya 5 cm ya kawan ya, dari sini ke sini. Oke, kita tutup. Nah, baru kita tutup. Aduh, mana nih? Nah, ini. Kita tutup ya. Baru kita lilit. Nah, saya menggunakan timah ya. Ini kita rebus nanti kawan ya, sampai meleleh timahnya, baru kita tuang. Seperti ini kawan. Nah, kita tunggu melelehnya timah di dalam. Oke. Meleleh, jadi kita matikan ya. Kita angkat menggunakan tang kawan. Gini caranya megangnya. Oke, kita lanjut perjalanan jauh ini kawan, harus hati-hati ya. Kita tuang kawan. Ini kawan, kita tuang. Oke, kita angkat kawan. Kita celup ke air ya. Nah, ini berisi air kawan, embernya. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Tidak mengecewakan. Waduh, mendidih kawan. Ini hasilnya kawan, teng 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 teng. Ini hasilnya kawan. Oke, selanjutnya kita bersihkan ya. Ini sisa-sisa timahnya yang setelah itu kita amplas kawan. Oh.
setelah begini kita atur kawan. Kita rapikan ya. Setelah begini kawan, kita lem ya, kita lem ini lemnya kawan, kita tuangkan di sini kawan supaya keras dia. Selanjutnya kita ambil kunter. Kita selipkan di sini. Oke, setelah begini kita buat bulu-bulunya dulu kawan ya. Simpan dulu ini. Nah, ini bulu-bulunya kawan. Nah, ini. Ada warna kuning. Ada warna ini apa namanya, ungu. Ini bulu-bulu mengkilat kawan ya. Ini. Mengkilat kan? Jadi kita ambil dulu bulu-bulunya kawan. Nah, baru disatukan kawan. Disatukan ya. Thank you.
Setelah itu kawan, kita ambilan ya, apa namanya, senar kecil. Nah, cara ikatnya begini kawan. Ini lipat begini. Begini kawan. Habis itu ikat sekali. Ini kawan ya, ini dikasih ambil begini masuk sekali saja ya. Baru tarik. Gini kawan. Oke. Nah, baru diikat begini kawan. Dipotong. Nah, dipotong ya senarnya ya. Oke. Potong. Habis itu kita potong segini ya. Kira-kira panjangnya segini kawan. Ini ya. Segini kita potong. Kita rapi-rapikan sedikit. Oke. Jadi kawan. Jadi kita buat dua begini kawan ya. Dua. Nah, kita susun nanti ke atas sini ya. Ke atas sini. Jadi kita ambil leader ya kawan ya. Besar leadernya 0,50 ya. Ini 0,50 senar leadernya. Kita ikat di sini ya. Kita ikat di sini. Terserah mau ikat bagaimana. Yang penting kuat ya. Putuskan. Jadi yang ini kawan. Nah, ini diikat di sini ya. Ini. Ini ujung ini sampai di sini ya. Ujung ini sampai di sini. Kita kasih turun lagi. Nah, sampai kawan ya. Nah, ini nanti dikasih kuat kawan, ini kurang kuat ini ya, nanti dikasih kuat. Ini sebagai contoh saja ini ya. Nah, ini begini kawan. Ini
ini yang satunya kawan, kita ikat di sini ya, di sini. Kira-kira jaraknya seperti ini kawan ya, ini ikat di sini ya, sama kayak ikat yang tadi itu ya. Oke kawan, ini hasilnya kawan. Nah ini, jadi di sini kawan kita pakai ikan kili-kili ya. Ini kawan, ini kili-kilinya. Nah, usahakan pakai kili-kili, kili-kili kecil tapi kuat kawan ya. Nah, terus ini leadernya, anunya kawan, senar pemegangnya. Ini lebih besar daripada leader ya. Nah, ini supaya kita nyaman menariknya ya, supaya tangan tidak sakit menarik ya. Jadi kita pakai senar agak besar sedikit. Nah ini kawan, nah ini penggulungnya ya. Oke, informasi buat kawan-kawan yang mau apa namanya dibuatkan, silakan hubungi saya atau kunjungi saja di Shopee ya. Nanti saya taruh link Shopee-nya di deskripsi video. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.